Polres Sidrap menggelar Lomba Dai Polri, Dai Kamtibmas, dan Pemuda Sadar Kamtibmas dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76. Kegiatan itu berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Mapolres Sidrap pada Kamis 8 Juni 2023. Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah SIK mengungkapkan, tujuan diadakannya Lomba Dai dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77 sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggota untuk mengasah kepiawaian dalam menyampaikan ceramah keagamaan berkaitan dengan Kamtibmas. Juga sebagai untuk menguji di mana polisi bisa berbicara di depan masyarakat dan khalayak ramai, terutama cara menyampaikan himbauan Kamtibmas di masyarakat juga sekaligus bisa menjadi contoh yang baik. Selain itu, Dai Pemuda Sadar Kamtibmas juga diperlombakan karena seiring dengan perkembangan zaman, membuat pemuda atau remaja muda terkontaminasi dengan berbagai hal, terutama yang sangat dikhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba. Pihaknya berharap lewat Dai Polri yang diselenggarakan tersebut, pemuda atau remaja tersebut nantinya bisa menyampaikan pesan ke remaja lainnya untuk tidak mudah ikut arus atau terkontaminasi dengan kenakalan remaja, apalagi terkait dengan narkotika. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.